kembali lagi kita dalam Buruk Cantik di tengah buruk hujan. Cantik. Habis. Kau ingat program? Kau ingat program apa? Akhir konten baru ke apa? Wow, konten baru untuk kau. So guys, ini adalah apa ni, salah satu epitome kepada kita hanya merancang tapi Tuhan yang menentukan. Yeah. Kita nak buat photo challenge dekat tempat yang cantik dan cuaca yang menarik. Tapi ini yang kita dapat sekarang. Kita diberi rahmat lah. Rahmat lah. So kiranya ni challenge lah untuk tengok perform ke tidak apa dengan Nas. So tugas diorang adalah untuk apa Dana? Ambil gambar yang paling letup. Yes, yang paling letup. Apa yang akan guna kamera? Nas akan gunakan handphone sahaja. So, apa ni gambar yang paling cantik? Harap korang undi lah. Okay. Undi siapa? Undi Adana. Alright. Siapa undi Adana? Aku pukul. Adana punya pasangan adalah Apai. Seorang yang berteknologi tinggi. Kamera. Seorang budak gadget. Dan siapa punya pasangan adalah Nas. Okay. Kita mulalah. Dari sekarang. Sekarang. Oh. Tak masuk sini lu. Ambil je. Ambil. Okey, dekat pagar-pagar ni. Jilat pagar. Seperti macam kau nak jadikan wow, aku pengang tengok Adana. Kau apa tu? Excellent. Ni memang nak benar. Okey. Sosat. Okey, jom cepat lagi. Okey. Wow, memang kita orang bekerja secara profesional lah. Mengadap ni lah. Macam shoot National Geography, kamera aku berair ni. Itu pasal. Lawak tu. Okey, kat tengah tu lah. Boleh juga. Itu dah, facial. Ya, lalu mana tepi? Next. Next, eh? Kenapa benda yang pecah tak bercerah tu? Aku lompat dan... tunduk sikit. Ha? Tunduk sikit. Wow, basah. Wow. Things I would do. Wow, sepanjang aku dah basah. Kau duduk kat dalam tu. Basah lagi. Kau tanya dulu, atas tu. Hai. Apa? Beri kat situ. Effort tak? Effort, seru. Siapa nak effort? Nas. Kau nafas tu ni sebenarnya? Tak, tahan je. Ya. Kau rasa dalam beberapa minit, boleh aku kira sikit? Okay. Tak payahlah effort sangat. Effort sangat. Weh, tak apa yang paksa rela teruk. Macam shoot produk maju. Aku tak tahu macam mana. Okay, Dana buat stretching. Ush. Ada pokok kecil. Aku rasa masih pelik gambar ni. Yaya pula. Asal saya sama nama Yaya. Ini adalah satu contoh fotografer yang tak profesional. Ya, panggil orang dengan nama lain. Okey. Kau dia panggil nama I, Gigi Hadid ke, Kiana Jenner ke, apa? Polis ni macam nak tahan. Dia tu. Confirm. Macam mana? Confirm. Cakap je, ambil gambar assignment. Siapa yang kat belakang tu? Peminat Thais. Polis. Aku berdiri ke duduk ni? Duduklah. Kau nak aku cari lagi? Berdirilah. Daripada B, tak nak nampak macam duduk, nampak macam B. Baik kau berdiri. Eh, mana cuci ambil tempat orang? Tapi lah itu. Oh, okay, whatever. Ah, kita apa? Muka papan macam pandang bawah je. Bukan, papan macam meja. Macam, what's for dinner lah, dia punya tadi. What's for dinner? What's for dinner? Okay. What's for dinner? Sekarang kita bagi tu sikit. Apa for dinner tu? God, memang ni! Yaya posong. Posing Yaya. Kita pergi kat situ. Nak pusing. Nak sejap nak pusing. Nak sepukul aku terkeluar daripada tu. Gigi sial. Tak, aku tak dapat gambar yang macam aku macam... Okay. Haa, gitu. Cik, kondor ni. Wow. Sebenarnya apa? Konsep ni apa? Tak, aku tak boleh bangun dah macam ni.
Kencing. Kencing. Ni bukan main besar luas kat sini ni. Dengan lah bunguk. Dengan lori sudah weh. Lawa weh. Dengan lori. Tak, background lori lawa. Tapi belakang belakang tu. Oh, faham. Kalau kosong pergi lawa lah. Ha. Kau sudah alih kan ni? Aku alih kan. Kanan lagi. Kali ada. Okay. Eh, tayar, tayar naik. Sure. I nak naik. Berani tu dia ni. Betul pasal. Dah, dah. Tak usah ni ada wedding ah. Itu lah pasal. Wedding orang yang kerja kontraktor. Benda apa yang banyak job lah. Ya. Pakai tangan kat kiri lah. Ush, 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 ush. Okay. Okay. Capai pun tak betul. Apa ni aku hulung? Ada buat apa? Buat perangai tak nak turun, seronok ambil gambar dan lori. Lepas tu lagi owner datang. Ha. Tulik, 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 tulik. Ah, tak boleh lah. Yang ambil gambar air Muji dekat 30 KMJ ni. Ya, oh, kenapa satu phone satu kamera? Tengok kalau kalau phone tu lagi power maksudnya ha. Kau kau menang lah. Kau lagi power lah. Yalah sekarang ini ada pertandingan. Lah. Tak adil lah untuk Apai. Asal lah. Apai dapat Adana. Kau dapat. Ni. Faham tak? Oh, okey okey okey. Oh, okey okey okey. Ya. Mana aku setuju. Jom je, ambil gambar aku dia Huji je pun. Elok. Tapi kita ada high expectation untuk gambar yang Apai tangkap mesti lebih menarik dan lebih elok daripada Huji. Betul tak Apai? Oh, aku betul tak Apai? Aku main ambil je. Hey, media. Ha? Media. Dah tak ada gambar apa tak ada record. Ha? Tak ada, tak ada gambar apa tak ada record. Kenapa dia nak kontrol? Dia dah jadi macam nice. Media, aku tak nak kencing. Kau nak kencing guna padahal. Apa tengok ni, gambar yang tak guna Huji. Feeling drops. Okay, so yeah, thank you. Apa ni, apa pun dah cakap thank you tiba-tiba ni. Thank you kepada Lori. Yeah, construction site. Okay, so apa ni? Wow, host baru guys. Okay, the reason why apa I pakai kamera and then Nas pakai phone adalah ini adalah satu pertandingan. Kita tengok gambar, adakah betul kalau gambar pakai apa? Kalau pakai kamera dan model yang cantik itu lagi better quality dia daripada yang pakai phone dengan model yang cantik lagi extra. Ah, gitu. Lagi extra cantik. Yes. Dan so, tempat pula tempat yang biasa-biasa je tempat concession yes. Guys. Dan challenge dia adalah tempat yang kita orang pun macam kenapa kau letak gambar kat sini dan juga cuaca. Lepas ni kita buka poll lah. Ha. Korang undilah nanti undilah gambar nanti siapa gambar siapa yang paling elok. So ya, kalah belanja lah. Oh, okay. Kalah belanja. Okay, so thank you kepada Apai dengan Nas sebab sudah jadi fotografer kita orang. Yes. Walaupun muka saya tak ikhlas. So seperti biasa, jangan lupa subscribe Tinker Studios dan juga tengok video Buruk Cantik. Yes, dan ciao. Kalau korang nak konten baru, Apai tengah free sekarang. Ha. Alright, so thank you.